orang itu mungkin kurang iman akan hukuman pada hari kiamat kelak. Tak takut. Macam mana dengan agama Kristian? Apa kata agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu tentang rasuah? Adakah agama itu membenarkan ataupun okey? Bagi kita Ustaz, agama Islam jelas melarang rasuah, sangat jelas. Dalam agama Hindu, dalam kitab Manusmriti mereka, buku nombor 9 ayat 258, juga perkara yang sama. Iaitu sangat jelas, mereka yang menerima rasuah, menipu dan penjahat, kaki judi, serta mereka yang hidupnya dengan jalan mengajar cara, melakukan upacara yang suci, munafik dan berpura-pura dan peramal nasib. Kemudian dalam agama Kristian, buku Keluaran bab 23 ayat nombor 8, jangan terima rasuah kerana rasuah membutakan orang terhadap apa yang benar dan merugikan orang yang tidak bersalah. Okey, dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 19 dikata di situ, mereka tidak boleh menerima rasuah kerana rasuah membutakan orang, bahkan orang bijak dan jujur sekalipun, sehingga mereka membuat keputusan yang salah. Dalam Buddhism juga Ustaz, ada juga dalam Pancasila mereka, dalam 5 precept mereka, iaitu menghindari pencurian, mengambil barang yang tidak diberikan. Dan Pancasila yang keempat, menghindari dari berbohong. Dan Islam jelas tak membenarkan rasuah. Jadi sebenarnya, perasuah ini, dia tak kira agama. Dia bukan salah agama. Tetapi kurang penghayatan terhadap agama. Dan jikalau orang yang melakukan rasuah itu adalah orang Islam, mungkin Ustaz, bolehkah kita kata orang itu mungkin kurang iman akan hukuman pada hari kiamat kelak? Tak takut. Antawahabul 'ataa.